Vader Pitama though, I mean, goodness me, he had a big slide through there. Yesterday's race was very difficult for me and I'm very happy with the result. What is that? GP Rookies Cup 2024 season. Indonesia. Welcome to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil mengesankan selama perhelatan Red Bull Rookies Cup. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mampu catatkan hasil impresif selama race 2 hari. Pada race pertama Veda Ega sempat merangsek ke posisi terdepan dan sempat memimpin balapan. Padahal Veda Ega Pratama belum pernah berlaga sebelumnya di sirkuit Assen. Menunjukkan kalau ia memang cepat beradaptasi di balapan Eropa yang terkenal keras. Ia akhirnya finish di posisi 4, hanya kalah 0,6 detik dari pemenang balapan. Sementara di race 2, Veda Ega yang start dari posisi 12 sempat berusaha naik ke posisi 5 besar, tapi ia lama tertahan di rombongan kedua selama race kedua Red Bull Rookies Cup Belanda. Alhasil ia tertinggal dari rombongan terdepan. Veda Ega harus puas finish di posisi ke-7 atau pemimpin di rombongan kedua. Veda Ega terus menjaga hasil konsistennya selama musim debutnya di Red Bull Rookies Cup 2024. Usai seri Red Bull Rookies Cup Belanda, Veda Ega mampu mengumpulkan 61 poin. Saat ini ia duduk di posisi 8 klasemen pembalap. Seri berikutnya Red Bull Rookies Cup akan digelar di sirkuit Red Bull Ring, Austria pada 17 hingga 18 Agustus mendatang. Tambah 22 poin di Assen, Veda Ega Pratama bertengger di posisi 8 klasemen. Veda Ega Pratama belum berhasil meraih podium pada putaran keempat Red Bull MotoGP Rookies Cup yang berlangsung di sirkuit TT Assen, Belanda, 29 hingga 30 Juni 2024. Namun, pembalap asal Gunung Kidul itu terus konsisten mendapatkan pundi poin. Veda sendiri pada balapan pertama menempati posisi keempat. Sementara di balapan kedua finish di urutan ke-7. Tambahan 13 poin, 9 poin di seri Assen, Belanda ini pun membuat Veda mengantongi total 61 poin. Saat ini, pembalap binaan Astra Honda Racing Team itu berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Pertarungan pada ajang pencarian bakat ini memang begitu ketat. Hampir setiap balapan selalu tersaji duel yang sangat sengit. Veda juga mampu memberikan perlawanan, sayangnya hasil akhir masih belum beruntung. Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 sendiri masih menyisahkan 3 putaran dan total 6 balapan lagi. Tentu saja peluang Veda meraih podium di event bergengsi ini masih terbuka lebar. Semoga, mantan juara Asia Talent Cup ini bisa meraihnya pada seri selanjutnya. Amin. Hasil latihan bebas Moto2 Jerman 2024, Ramirez pertama, Mario Aji ke-16. Pembalap Spanyol, Marcos Ramirez menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas Moto2 Jerman, Jumat, 5-7. Rider American Racing Team itu mencetak lap terbaik dengan waktu 1 menit 23.347 detik, kalahkan rekan senegaranya, Fermin Aldeguer, Speed Up Racing, dengan gap 0.059 detik di posisi ketiga. Pembalap Thailand, Somkiat Chantra, Idemitsu Honda Team Asia, amankan 3 base dengan selisih 0.076 detik. Diikuti Denis Foggia, Ital Trans Racing Team, dan Sergio Garcia, MT Helmets, MSI, di posisi keempat dan kelima. Berikut hasil lengkap latihan bebas Moto2 Sachsenring, Jerman 2024. Marcos Ramirez, American Racing Team 1.23.3472, Fermin Aldeguer, Speed Up Racing 3, Somkiat Chantra, Idemitsu Honda Team Asia 4, Denis Foggia, Ital Trans Racing Team 5, Sergio Garcia, MT Helmets, MSI 6. Bo Bendeneder,
Prechanos Racing Team 7 Manuel Gonzalez, Jimotor Gresini Moto 28 Tony Arbolino, Elf Mark VDS Racing Team 9 Jack Dixon, Moto Aspar Team 10 Ai Ogura, MT Helmets MSI 11. Alonso Lopez, Speed Up Racing 12 Izan Guevara, Moto Aspar Team 13 Aaron Canet, Fantic Racing 14 Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo 15, Jeremy Alcoba, Yamaha VR46 Master Camp Team 16. Mario Suryo Aji, Idemitsu Honda Team Asia. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri seri keempat Red Bull Rookies Cup 2024 di sirkuit Titi Assen, Belanda, Minggu di posisi ke-7 setelah satu hari sebelumnya hampir mendapatkan podium ketika finish pada posisi keempat di race 1. Memulai start dari posisi ke-12, Veda tak membalap seperti pada race 1 ketika ia kecepatan motornya terus bersaing bersama rombongan pembalap terdepan. Veda cukup lama menghuni posisi ke-8 pada balapan 15 lap itu sebelum kemudian ia naik satu tingkat ke posisi 7 pada lap 7, di bawah 6 rombongan pembalap yang sudah jauh di depannya. Pada lap ke-10, pembalap 15 tahun itu turun ke posisi ke-11. Ia lalu naik ke posisi 9 pada lap ke-10 sebelum kembali turun satu tingkat ke posisi 10 pada lap 13. Memasuki lap terakhir, pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu naik ke posisi 8 dan akhirnya dapat mengunci posisi 7 setelah mengalahkan pembalap Australia Charter Thompson dan pembalap Amerika Serikat Christian Daniel. Selanjutnya Veda Ega Pratama akan menjajal sirkuit Spielberg, sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria terletak di wilayah Murtal di Styria, Austria. Sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria awalnya dibangun pada tahun 1969, pada awalnya sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria dikenal sebagai Österreichring. Sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria memiliki lintasan sepanjang 4,32 km 2,68 mil. Sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria juga memiliki 11 tikungan balapan. Tikungan 18 balapan ini terdiri dari 11 tikungan kiri 3 dan 8 tikungan kanan. Sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria memiliki lebar 13 m, 42,65 kaki. Sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria memiliki lintasan lurus 626 m, 2053,81 kaki, mampu Veda menaklukkan sirkuit ini. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri seri keempat Red Bull Rookies Cup 2024 di sirkuit Titi Assen, Belanda, Minggu di posisi ke-7 setelah satu hari sebelumnya hampir mendapatkan podium ketika finish pada posisi keempat di race 1. Memulai start dari posisi ke-12, Veda tak membalap seperti pada race 1 ketika ia kecepatan motornya terus bersaing bersama rombongan pembalap terdepan. Veda cukup lama menghuni posisi ke-8 pada balapan 15 lap itu sebelum kemudian ia naik satu tingkat ke posisi 7 pada lap 7, di bawah 6 rombongan pembalap yang sudah jauh di depannya. Pada lap ke-10, pembalap 15 tahun itu turun ke posisi ke-11. Ia lalu naik ke posisi 9 pada lap ke-10 sebelum kembali turun satu tingkat ke posisi 10 pada lap 13. Memasuki lap terakhir, pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu naik ke posisi 8 dan akhirnya dapat mengunci posisi 7 setelah mengalahkan pembalap Australia Charter Thompson dan pembalap Amerika Serikat Christian Daniel. Sementara itu, pemenang balapan race 2 adalah pembalap asal Argentina Marco Morelli, diikuti pembalap Spanyol Alvaro Charpe di posisi kedua, dan pembalap Finlandia Rico Salmela di posisi ketiga. Kemenangan ini masih tak membuat Morelli beranjak dari posisi ke-7 klasemen sementara dengan 77 poin, meski dirinya kini menjauhkan diri dari Veda di posisi 8 dengan 61 poin setelah. Sebelumnya poin keduanya sama. Brian Uriarte masih memimpin klasemen dengan 140 poin, disusul Charpe dengan 127 poin, dan Valentine Perrone dengan 117 poin. Seri kelima Red Bull Rookies Cup berikutnya akan dihelat di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada 17 hingga 18 Agustus mendatang, bertepatan dengan MotoGP yang memainkan seri ke-11-nya di tempat yang sama. Dan strategi balap yang matang ia optimistis bisa bersaing dengan pembalap-pembalap senior.
Terik dari seluruh dunia, saya sih percaya diri untuk balapan di Assen, saya akan memberikan yang terbaik. Dan semoga bisa meraih hasil yang membanggakan, ujar Veda dalam sesi wawancara sebelum keberangkatannya ke Belanda. Prestasi Veda di musim ini memang patut diapresiasi meski baru pertama kali mengikuti MotoGP Rookies Cup, ia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di setiap serinya. Konsistensi dan determinasi yang tinggi menjadi modal utama bagi Veda untuk terus bersaing di level atas. Dalam balapan-balapan sebelumnya ia kerap kali menampilkan performa yang menjanjikan meskipun belum berhasil naik podium, di sisi lain dukungan dari masyarakat Indonesia juga semakin mengalir deras. Semangat dan doa dari para penggemar menjadi penyemangat tambahan bagi Veda, banyak yang berharap agar Veda bisa mengukir sejarah baru dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di ajang MotoGP Rookies Cup Sirkuit Assen. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan potensinya di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Pembalap muda Indonesia ini berhasil menduduki posisi ke-8 klasemen sementara dengan total 39 poin. Meskipun masih tertinggal 71 poin dari pemuncak klasemen, Veda memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di seri-seri selanjutnya. Posisi ke-8 bukanlah hasil yang buruk bagi Veda, mengingat dia merupakan pendatang baru di Red Bull Rookies Cup. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik dunia menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Seri Assen menjadi peluang bagi Veda untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya dan bahkan meraih podium. Veda memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk bersaing di papan atas. Meskipun peluang Veda untuk meraih podium di Assen terbilang cukup berat, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Apalagi jika melihat performa Veda di seri-seri sebelumnya. Yap, menarik dinanti aksinya. Veda siap ciptakan sejarah baru Red Bull Rookies Cup. Red Bull Rookies Cup Sirkuit Assen Belanda, drama balapan merebut posisi pertama untuk pertama kalinya. Red Bull MotoGP Rookies Cup akan kembali menghadirkan serangkaian balapan yang penuh adrenalin, selalu dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia. Terutama dari Indonesia, tak lain tak bukan adalah penampilan Veda Ega Pratama. Sirkuit Assen akan jadi laga selanjutnya, bertempat di Belanda, dengan sirkuit Assen The Cathedral. Veda dan kawan-kawan akan berpacu sengit memperebutkan posisi pertama pada seri ini, sedangkan puncak klasemen dihuni Maximo Quiles. Apakah Veda siap torehkan sejarah segel podium Red Bull Rookies Cup? Untuk pertama kalinya, patut kita nantikan. Maximo Quiles berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara dengan 110 poin. Balapan ini memberikan gambaran awal tentang siapa yang akan menjadi pesaing utama musim ini. Veda Ega Pratama yang baru saja debut di Red Bull Rookies Cup sudah berani bersaing di barisan depan, buktinya dia sudah menempati posisi 8 besar klasemen sementara dengan raihan 39 poin, selisih 71 poin dari Maximo Quiles. Cukup dengan raih podium di seri-seri terakhir, Veda dah mampu rebut posisi pertama Red Bull Rookies Cup. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu mengatakan setelan motornya masih belum sempurna pada balapan kali ini. Motornya tidak terlalu sempurna tapi itu bukan masalah besar bagi saya dan saya terus belajar, belajar dari para pembalap papan atas, tutupnya. Veda ingin juara di Red Bull MotoGP Rookies Cup Assen 2024.